Oke okay, hari ini kita akan membahas tentang uh, market segmentasi ya market segmentation. Jadi waktu kita buka hotel, kita bikin strategi hotel, kita harus punya target market kita siapa gitu ya. Sama kalau kamu juga mau bikin restoran, mau bikin usaha apapun kamu harus pertama tentukan target yang akan kamu sasar siapa saja gitu ya. Karena kita konteksnya cerita tentang hotel misalnya kamu membangun hotel nih di Palembang, Palembang itu kan tipikalnya city hotel ya lebih banyak uh, ke orang meeting atau saya bukan buat leisure gitu ya karena di Palembang mungkin <coughs> tidak seperti Bali atau daerah lain yang punya spot-spot yang secara langsung uh, apa namanya mengelilinginya ya mungkin ada beberapa tapi nggak banyak gitu spotnya karena target kita konteksnya adalah City Hotel, berarti kamu udah mulai menginventarisir. No, kira-kira marketnya berapa gede sih di Palembang itu, gitu ya? Misalnya, kamu bikin hotel di kota Palembangnya nih. Misalnya, di Jalan Sudirman, kamu ada space, gitu ya? Katakanlah, kamu luas lahannya di bawah 5.000 meter lah, Kalau di bawah 5.000, paling bintang tiga, gitu ya, bintang dua, gitu ya makanya kamu harus hati-hati kalau kamu udah jelas uh, tanah kamu mahal nih ya. Lokasi misalnya di Jalan Sudirman Palembang kan mahal tuh ya. Kamu sayang kalau bikin budget hotel karena harga tanah kamu udah mahal itu bagusnya mendingan yang bintang tiga yang kelasnya keempat itu yang harganya bisa lebih tinggi gitu daripada bintang dua. Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Tampilannya di situ apa? tampilannya apa? Target market, Pak. Oke okay, ya. Jadi target market, nah misalnya kayak tadi saya kembali ke konteks ini Jalan Sudirman, kamu bangun hotel eh uh, uh, 3.000 lah, misalnya 3.000 square meter ya udah kamu bangun bintang 3 atau bintang 4. Nah, kamu lihat market competitors kamu tuh di sana, surrounding 5 km dari kamu ada hotel apa aja, misalnya ada Arista gitu ya, kalau di sana apalagi area Duta, Nah, hotel jauh nggak sih dari Novotel hotel mungkin ya, katakanlah misalnya Aston gitu ya. Kamu mengambil misalnya segmen bintang 3 atau bintang 4. Uh, kalau bisa, kamu udah tahu kompetitor kamu. Misalnya kompetitor itu rata-rata bintang 3-nya, square meternya, kamarnya cuma 20 atau 18. Nah, kamu bikin coba size-nya digedein gitu ya. Atau kalau mungkin kamu rencana nggak pakai brand gitu ya. Maksudnya bikin brand sendiri. Nah bikin brand sendiri juga ada resiko ya Maksudnya orang untuk well known brand kamu juga perlu waktu ya Beda kalau brand kamu udah di, dikenal gitu ya Orang udah ring the bell gitu Misalnya kenal dengan ada McDonald's Kalau restoran gitu Kalau hotel mungkin ada Aston Ada Swiss bell yang sudah banyak cabangnya di Indonesia gitu ya Nah ternyata bintang 3 bintang 4 mungkin kalau di Palembang Kalau international brand atau global brand kayaknya kemahalan deh gitu ya. Mari kita coba bikin bintang tiga tapi yang brandnya mungkin lokal, either Santika atau ya kelasnya Swissbell, kelasnya Aston gitu lah misalnya ya. Karena eh, nilai investasinya nggak terlalu mahal dibanding global brand kayak Intercon, Marriott, Accor misalnya gitu ya. Nah, akhirnya kamu udah nentuin oh, target marketnya adalah eh, orang meeting Orang yang datang ke Palembang, terus market internal di Palembang sendiri. Terus kamu inventari rata-rata aku hotel bintang 3, bintang 4. Di sana berapa persen sih aku pensinya. Luasannya berapa square meter tadi, terus brandnya apa aja. Terus produk kelebihannya apa aja, strength, weakness, opportunity-nya apa aja, trade-nya apa aja gitu ya. Nah dari situ kan kamu udah tahu nih trade-nya apa, target marketnya jelas. Marketnya adalah... Eh, lebih banyak traveling, bisnis traveler yang usianya mungkin dari 25 nyampe katakanlah 60 terus yang paling banyak di usia berapa misalnya paling banyak 45, 60 levelnya misalnya kalau pejabat pegawai negeri eselon 2 atau eselon 1 gitu kan nah itu tuh nanti informasi-informasi itu akan membuat analisa kamu mau bikin hotelnya apa gitu ya jadi kalau misalnya ternyata marketnya banyaknya apa ya marketnya adalah tadi kan business bisnis traveler yang kelasnya kalau pegawai negeri itu eselon 2 ke 1 gitu misalnya terus pegawai pegawai swasta kayak grupnya Pertamina dan sebagainya nah Pertamina Bank Indonesia pagunya itu perjalanan dinasnya uang perjalanan dinasnya cukup tinggi gitu kan Nah kalau untuk nge itu ya kamu kasih aja kamarnya square meter yang lebih gede sama kompetitor. Supaya kamu bisa head to headnya enak gitu. Produk kamu harus high end yang paling paling update lah ya. TV-nya yang lain misalnya belum smart TV ya kamu udah smart TV. Nah hal-hal yang gitu harus dirinci dari awal tuh. Jangan sampai ya dan hotel yang udah jalan ngeliat tetangga oh sana bagus ya pakai smart TV. Kita gitu. baru belinya TV biasa gitu. Nah, investasinya kan nanti akan keganggu gitu ya. Nah, kembali ke target market. Setelah kamu tahu target market yang segmentasinya, kita nanti ngebagiinnya juga sama salesnya kita bagi-baginya enak nih. Misalnya kamu ada sales pas orang gitu ya. Bisa dibagi berdasarkan industri ya. Misalnya si Revan megang banking, oil company, sama farmasi gitu misalnya. Terus misalnya Putu megangnya industrialnya government gitu nah kalau dibagi-bagi segmen gitu nanti enak kamu melihat ini apa namanya productionnya ya cuma tapi kadang-kadang juga suka kebagian yang marketnya kecil gitu misalnya kamu dapat farmasi ternyata farmasi di Palembang nggak banyak perusahaannya nah supaya adil ngebaginya harus berdasarkan ada yang besar dan ada yang kecil gitu ya marketnya ya jangan karena si misalnya Revan senior dikasihnya konon-konon yang banyak yang gampang dan sebagainya kalau kamu jadi director of sales kamu harus adil ngebagi segmentasinya itu karena itu kan pengaruh ke di performance indikator kita performance kitanya bagus nggak gitu kalau kamu dapat segmen industrinya yang emang susah ya production kamu juga nggak selalu banyak nantinya gitu ya nah setelah dibagi target market kalau untuk sisi sales Nah, nanti ngukurnya enak tiap bulan bisa si Revan produksinya berapa room night dari banking berapa room night dari oil and gas company dan sebagainya ya nah segmentasi juga dibagi dari sisi geografinya misalnya Palembang kamu bagi lagi kalau kayak Jakarta sih bagi empat misalnya ada SCBD yang disebutnya bisnis triangle gitu ya segitiga emas Terus ada daerah Jakarta Barat, Jakarta Selatan itu marketnya beda. Kayak Jakarta Selatan mungkin perusahaan-perusahaannya banyak yang oil, perusahaan atau Jakarta Barat lebih banyak freight forwarding dan sebagainya. Jakarta Timur banyak kan pabrik gitu misalnya. Nah ini berdasarkan geografi. Terus berdasarkan demografi tadi berdasarkan berapa sih marketnya rata-rata yang ke Palembang usianya di usia berapa? Banyaknya male apa female? Nah, itu makanya gunanya kamu punya Google Analytical tuh ini nantinya ya. Kalau kamu bisa dapat dari Google Analytical, kamu bagus nih. nanti bisa bangun hotelnya, marketnya bisa kejelas gitu. Nggak, kamu nggak akan salah. Ibaratnya kalau kamu melakukan promosi, tepat sasarannya gitu ya. Jadi kalau geografik, kalau kita perkecil ya, misalnya Sumsel, Sumsel perkecil lagi Palembang. Palembang daerah sebab areanya apa aja sih yang paling dekat, misalnya Oki okay kali ya, apa lagi deh Lahat, Muara Enim, dan sebagainya. Terus dari sana Lahat, Muara Enim tuh typical profiling marketnya seperti apa? Oh ternyata pegawai negeri yang meeting ke Palembang atau mungkin orang kebun yang apa namanya tuh belanja shopping ke kota Palembang dan sebagainya. Nah kita coba profiling. Nah misalnya orang kebun modelnya gimana nih ke behaviornya? Behaviornya kamu harus pelajarin juga ya. Dulu saya pernah buka hotel di Pekanbaru gitu ya. Nah hotel itu sama kayak Palembang. Jadi Pekanbaru itu daerah surroundingnya itu ada kabupaten-kabupaten. Ada Bengkalis, Kabupaten Dumai, Duri gitu ya. Mereka kebanyakan uh, selain tambang, apa, kelapa sawit gitu ya. Kelapa sawit ternyata daya belinya cukup gede juga gitu. Tapi sorry to say ya, behaviornya saya juga agak kaget waktu pertama kali datang. Dia masuk ke hotel itu kamarnya sepatu mau sendalnya itu di depan hotel ya eh, di depan kamar itu saya pikir kok gini ya. Kok, ternyata emang itu kebiasaan ya. Mungkin biar bersih gitu. Tapi kan bagi kita yang biasa di hotel kan aneh juga kok tamunya sendal sama sepatunya di luar gitu ya. Nah tapi dia daya belinya hmm, cukup spendingnya banyak gitu ya makan di hotel. Kadang-kadang dia ngeborong belanjaan. Saya pernah ngeliat dia datang menggunakan double cabin ya. Double cabin itu yang model truk eh, gede itu lah ya. Dia bisa ngeborong dan kin donat itu berapa tray gitu. Ya, saya mikir ini kok ngapain ini kapan habisnya ternyata. Mereka belanjanya kan sebulan sekali ya daripada bulak balik mungkin hanya sekali belanja. Nah, itu juga market yang bisa kita grab gitu. Ya. Nah, dia datangnya di weekend ternyata dia nyari hotel yang dekat ke mall, terus ada kolam renangnya. Jadi di syaratnya dua dekat ke mall, dekat ke kolam renang. Nah, berarti kamu kalau mau ngambil market yang tipikal tadi orang kebun, berarti behaviornya kamu udah tahu. Kamu siapin itu. Ya syukur-syukur kalau hotelnya kamu di dalam mall lebih bagus karena tipikal orang Indonesia senangnya hotel dekat dengan mall karena makannya atau nongkrongnya banyak pilihan gitu ya. Terus behavior tadi kebiasaan-kebiasaannya seperti apa gitu ya malah ada yang minta apa sih namanya ember sama gayung gitu kan ya, mungkin kebiasaan di kampungnya seperti itu ya kita harus maklumin aja sih kalau memang ada standar di kamarnya yang apa-apa kita profit once dia menghasilkan kenapa enggak gitu ya nah itu spesial grafiknya sosial kelasnya tadi yang saya bilang sosial kelasnya berapa kalau kamu main bintang 5 market kamu kan udah jelas orang-orangnya yang kelasnya memang high class gitu ya duitnya banyak Duit tidak jadi masalah, yang penting produk bagus, servis bagus. Lifestylenya apa? Nah, kayak kamu tadi bikin bintang tiga di Palembang yang marketnya tadi ada orang kebun, ada orang dari mining. Mungkin nah, lifestyle-nya beda. Jadi kamu juga jangan bikin sesuatu yang misalnya furniture-nya agak ringkih gitu ya. fabric nya apa, kainnya gampang kotor gitu kan. Kita kan nggak tahu mereka makan sembarangan minum kopi, tumpah, terus rokok di mana, misalkan, misalnya dia smoking room gitu ya. Nah, berarti kamu harus bikin juga eh, apa namanya ffne nya barang-barang yang di kamarnya itu sesuai dengan behaviornya marketnya supaya produk kamu bisa long lasting gitu ya bisa panjang dan sebagainya nah behavior ini juga tadi seperti saya sampaikan itu itu kan akan mempengaruhi oleh tamu ya suka atau tidak suka di dunia ini masih terjadi perbedaan ras ya kalau hotel-hotel yang banyak orang putih dulu tuh maksudnya banyak bulenya, kadang-kadang dia tidak tidak mau orang black masuk gitu misalnya gitu ya zaman dulu gitu nah itu juga mempengaruhi waktu kamu bikin market di mana kalau market banyakkan satu area misalnya banyakkan Chinese nya atau banyak India nya itu akan mempengaruhi. Seperti saya dulu bikin hotel. Di Jawa BK ya, di, di Cikarang, di Karawang yang kerjasama dengan uh, Toyota Toyota Corporation Jadi Toyota itu setiap tahun Akan ngirim beberapa tenaga ahli Dari Jepang nah, Tapi dia minta dari awal spek kamarnya udah sesuai dengan kebiasaan orang Jepang Dia minta Ada bathtub Dia minta air panasnya harus 50 derajat Di bathtubnya Terus dia minta elektrik ininya apa elektrik soket tuh apa ya colokan listriknya uh, minimal ada tiga karena dia bawa step bawa handphonenya dua gitu kan terus dia minta menunya juga ada Japanese foodnya dan syukur-syukur dia minta chef Jepang gitu kan nah malah saya pada satu titik saya dapat grup barengan ada Korea LG juga dari grupnya LG Nah mereka tuh nggak mau satu floor gitu loh. Ternyata memang ada ke mungkin zaman dulu antara Korea dan Jepang ada semacam permusuhan sehingga tidak bisa. Nah itu kita harus tahu juga. Akhirnya saya bikin ada khusus Japanese floor, Korean floor gitu kan. Malah di Korean floor si LG-nya minta semua produknya LG. Nah itu kan agak repotnya saya. Jadi saya harus ganti TV-nya mereknya LG. Tapi dia waktu itu stay-nya setahun sih. Jadi kita dan kamarnya banyak, jadi ya alhamdulillah nggak apa-apa lah investasi ini, tapi marketnya udah dapat gitu. Jadi hotel dengan kamar 200 itu kupensi saya setahun 80 persen karena marketnya satu yang Jepang tadi saya sama Corporation sama LG dua aja marketnya itu karena dia long stay semua ya hotelnya itu dulu tuh bisa balik modal tiga tahun loh karena saking apa ya nggak pernah kosong gitu karena memang dia lokasinya dekat pabrik gitu nah kayak gitu gitu once kamu bikin hotel apalagi kalau kamu kayak tadi yang saya ceritain bisa marketnya udah ada nih tinggal kamu maksimalin aja supaya dapat penjualannya walaupun harga ya, hotel bintang tiga tapi saya jualannya bisa harganya bintang empat ke atas gitu loh karena memang produknya sesuai dengan market dan lokasinya di dalam area industri gitu jadi banyak yang orang Jepang dan orang Korea yang di pabrik itu yang stay di kita sampai di sini yang mau nanya nggak? Revan misalnya nanya, ada yang mau nanya? Ya ada, Saya lanjut ya. Jadi keuntungan dengan menggunakan kita melakukan segmentasi pasar itu salah satunya kita eh, mendapatkan market yang memang high paying customer gitu, market yang memang Uh, ibaratnya kalau daging itu yang lemaknya banyak gitu, yang dagingnya bagus itulah ibaratnya. Ya. Yang kita harapin bisa ngisi hotel kita, Kekupensinya minimal basic gupensinya diisi dengan harga yang udah tinggi gitu. Jadi katanya secara bisnis udah aman duluan gitu. Makanya kita membutuhkan segmentasi pas, segmentasi market gitu pasar ya. Jadi nanti, tapi kamu nggak boleh kecuali kalau kasus yang tadi yang saya cerita hotel industri di Jawa BK karena memang marketnya industrial gitu ya tapi kalau kamu hotelnya misalnya di Palembang di Sudirman kamu jangan terlalu <tuh> fanatik dengan satu segmentasi pasar ya walaupun kamu kuat governmentnya gitu ya kamu harus punya corporate-nya juga gitu. Nanti satu masalah dengan government, misalnya kayak dulu ada kejadian pemerintah melarang semua pegawai negeri untuk meeting ya apa meeting nggak boleh di hotel itu semua hotel yang dulu kebiasaan tergantung satu segmen pasar government itu langsung hilang tuh nah sedangkan dia belum dekat dengan corporate segmen dia butuh waktu untuk ke corporate segmennya gitu kan nah makanya kamu harus bisa me-combine jadi segmentasi market hampir kalau bisa semua market yang mau ambil jadi at least kalau ada sesuatu masalah dengan satu segmen mas pasar, kamu masih punya cadangannya, gitu ya. Lanjutnya, hai, <tuh> Kalau kita bikin market segment tadi seperti saya kan location tadi industrial area ya. Karena saya di Jababeka, oke itu atau di Karawang, lokasinya memang lokasi industri. Jadi saya nyiapin hotelnya juga untuk market yang saya tuju itu yang besar, misalnya tadi. Jepang saya sama Star Company jadi si Toyota itu bilang bahwa orang Jepang itu dia punya proyek bangun waktu itu bikin kijang ya mobil kijang jadi dia setiap tahun akan mengirimkan beberapa tenaga ahli dan orang Jepang itu beberapa tenisinya Inggrisnya kurang bagus dia hanya bisa bahasa Jepang dan kebiasaannya mereka harus selalu bawa penterjemah gitu nah memulai kesusahan nyari penterjemah makanya dia nyari hotel yang semuanya produknya Jepang, jadi menunya Jepang, uh, apa namanya itu uh, signage-nya juga Jepang, jadi nggak usah harus translate dan sebagainya ya. Terus tadi ukurannya juga kan, karena saya mau bikin bintang tiga ya ukurannya size-nya sesuai dengan marketnya, karena mereka rata-rata single occupancy ya, jadi rata-rata mereka misalnya uh, king bed uh, yang twin hampir jarang. Karena mereka tinggal sendiri plus yang tadi saya minta itu jadi batapnya air panasnya harus apa sih namanya 50 derajat Terus TV channelnya ada Japan channel dan sebagainya Begitu kalau kamu ada dua market misalnya Korean market ya kamu harus punya juga sesuai dengan marketnya itu ya Nah dari situ kita lihat juga kira-kira tipenya mereka apa aja tadi kan saya bilang dia karena kebiasaan bawa stepnya ada yang bawa step 2, ada handphonenya dua, dia harus punya colokannya yang banyak dan colokannya dari Jepang kan yang tiga kaki tiga itu ya bukan Indonesia yang dua gitu kan. Berarti kita harus menyiapin yang internasional soket electric soket itu gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu untuk uh, kegunaan dari segmentasi itu supaya kita bisa uh, apa ya target pasarnya atau marketnya. Atau nilai investasinya nggak akan terlalu jauh gitu, karena kita udah tahu marketnya, target marketnya, sehingga kita bangun hotelnya sesuai dengan market yang kita akan tuju gitu loh. Jangan sampai kamu bikin hotelnya jenis, misalnya uh, City hotel tapi di daerah uh, resort gitu kan, jadi aneh gitu kan. Orang kan di sana mau menikmati laser gitu ya. tapi ini hotelnya terlalu bisnis gitu ya nggak ada fasilitas entertain dan segala macam dan segala macam gitu. nah, ini adalah setuju cara untuk mengetahui siapa sih target market pasar kita yang pertama yang saya sampaikan tadi kita harus survei dulu customernya kira-kira di Palembang kamu bikin hotel bintang tiga di daerah Sudirman nanti customer kamu siapa ternyata bisnis traveler kebanyakan government kek atau apa corporate kek army atau apapun dari university dosen dan sebagainya udah ketahuan untuk customer-nya orang datang untuk meeting gitu ya terus profiling lagi lebih detail lagi profilnya seperti apa sih jadi dari gender umurnya berapa dan sebagainya ya terus kira-kira yang mereka cari apa sih hotel apa kamu harus lihat dari di situ surrounding kamu hotelnya udah ada apa aja kelebihan kompetitor punya apa aja gitu ya jangan sampai produk kamu generik doang gitu nggak ada lebihnya kamu harus ada diferensiasinya harus bunyi harus ada perbedaannya sehingga untuk kompetisinya kamu lebih gampang gitu ya nah kalau hotelnya udah jalan make sure kamu harus review yang namanya online ya gitu. Jadi online review bisa dari masing-masing OTA atau kamu bisa punya Apa namanya, berlangganan Ada platform untuk guest comment gitu ya Nah guest comment itu mesti kita melihat kekurangan kita apa Kelebihan kita apa dan apa yang harus diperbaiki dan untuk dipertahankan gitu ya Nah itu yang keempat, yang kelimanya Uh, kita yang tadi saya sampaikan dari Google Analytics kan kita bisa tahu tuh customer kita profilingnya ada di mana Jakarta ini di mana Jakarta Barat Jakarta Selatan terus mereka yang dicari apa aja sih kalau ke Palembang selain oleh-oleh mungkin perlu net entertainment atau itu harus di mana ya kita harus kasih informasi itu gitu ya terus kamu juga ya yang tadi saya sampaikan yang kita harus punya customer interaction platform ya beberapa brand besar itu kan orang mau check in mau reserve bisa menggunakan mobile mobile handphone dia, dia kalau dia member ya kalau dia member dia tinggal langsung booking dan itu akan langsung dual communication gitu dia mau minta sesuatu apapun mulai dari pre arrival dia arrival sampai dia stay Bisa dia perlu additional mineral water dia nggak usah telepon nggak usah apa dari mobilnya aja tinggal minta dan nanti akan masuk ke Uh, front, desk. front desk akan distribute message itu kalau misalnya minta mineral water yang minta ke housekeeping gitu atau Misalnya AC nya leaking Dia akan info engineering dan sebagainya gitu. Sehingga komplain-komplain akan lebih diperkecil gitu ya Jadi nggak ada gak komplain itu jangan kelamaan gitu Karena kalau menggunakan kamu sistem yang tadi ya Sistem apa sih namanya misalnya kalau di kami itu guest experience gitu ya Jadi dia akan komunikasi dengan hotel itu intens Dan kita akan dihitung berapa menit kita bisa merespon permintaan-permintaannya si tamu gitu ya Biasanya kita kasih misalnya dua menit ya. Jadi mulai dari tamu ngirim permintaan dua menit harus dijawab sama front office paling lambat nanti front office akan koordinasi mungkin departemen housekeeping, FB atau engineering gitu ya. Nah nanti di situ ada durasinya berapa lama respon itu permintaan tamu itu direspon, berapa lama komplain itu direspon sampai dengan selesai gitu ya. Itu adalah contoh dari kita gimana ngejagain supaya market kita nggak nggak apa ya Nggak pindah gitu, kita harus maintain, kita punya loyal market sehingga akan terus stay di hotel kita gitu ya. Ini contoh dari Revenue Report. Pemirsa oh, yang mau nanya nggak? Uh, selamat siang Pak. Iya. Yep. Saya perkenalkan dengan yep. Silvia. Izin hmm. pertanyaan Pak. Hmm, mana Sylvia satu hotel itu gagal dalam rencana invasi jangka panjang dari strategi pasar. Apa yang dilakukan, Pak? Selain pindah market, selain pindah market, pasar ini, Pak ya gagal di awal. Apa gagal di tengah? Apa gagal di dari perencanaannya? Oh, jadi perencanaannya, A tapi ternyata nggak jalan gitu ya. Iya, Pak. Ya, memang biasanya banyak ada beberapa hotel juga yang ini problem. Klasik ya di Indonesia itu juga sangat banyak variabel-variabelnya. Salah satu contoh yang realnya adalah karena kontrak GM juga di beberapa brand lokal gitu ya, kontraknya mungkin satu tahun, sehingga GM yang pertama strateginya misalnya ngejar grup government aja gitu kan, Corporatenya nggak di nggak di maintain, nggak di nggak di apa nggak dicari gitu kan. Nah ternyata yang government ada problem ganti GM kedua, GM kedua mainnya ke corporate. Nah, corporate perlu waktu untuk ngisi volume gitu ya. Atau ternyata pas di uh, ini dia mau tadinya mau segmen pasarnya corporate, uh, tapi meeting roomnya nggak cukup. Banyak yang terjadi kejadian seperti itu. Meeting roomnya nggak ternyata jumlah besaran meeting roomnya kurang gitu misalnya kan di Palembang rata-rata orang misalnya length of stay-nya tinggalnya dua malam misalnya dua malam terus dia rata-rata meeting jumlah kamar sama yang saya pernah saya sampaikan dulu jumlah kamar sama sitting kapasitas restoran sama ruang meeting itu harus ada nyambung ya jangan sampai kamarnya ada tapi meeting roomnya nggak ada kan atau kebalikannya meeting roomnya Mbak Gede, tapi kamarnya kecil. Jadi ya itu banyak yang kejadian gitu, makanya dibutuhkan studi kelayakan itu. Bagusnya sih studi kelayakan yang bikin emang udah biasa bikin hotel ya. Karena nanti studi kelayakan itu kan dibutuhkan untuk kita ngajuin uang ke bank, pinjaman. Jadi kalau kamu minjem duit ke bank itu, akan apa namanya, kamu diminta bikin dulu ininya apa namanya, visibility tadinya kira-kira uh, apa namanya uh, masih menarik nggak sih itu apa namanya uh, bikin hotel di Palembang itu terus kalau mau bikin bintang 4 kira-kira harga jualnya berapa sih Palembang itu terus kira-kira aku -kira pensinya di kotanya masih berapa sih untuk apa namanya untuk di Palembang itu nah kalau kejadian misalnya kamu salah ngitung atau salah strateginya ya makanya recovery-nya nanti akan lama, balik modalnya akan lama. Yang paling gampang ya akhirnya merubah. Merubah kalau misalnya infrastruktur agak susah gitu ya. Kamu harus ada tambahan investasi gitu ya. Tapi at least yang saya sampaikan itu jadi mastiin antara uh, studi kelayakan di awal terus DM-nya sama brand-nya sama si operatornya itu menjadi satu kesatuan gitu loh. Atau jangan sampai kamu pertama pakai brand A, brand A nggak berhasil ganti brand B. Padahal brand B ternyata bukan operator tapi hanya startup kayak Red, apa, Red Doors atau OYO. Gitu. Bukan mengecilkan mereka ya, tapi yang banyak kan terjadi adalah dia hanya jualan aja di platformnya dia, tapi dia tidak maintain yang namanya service quality, produknya nggak dijaga, akhirnya hotelnya hancur tapi mungkin pilihannya karena owner pengen duit cepet kalau pakai yang tadi saya sampaikan itu yang brandnya O dan brandnya R dia ngasih deposit di depan uang jadi sebagai si owner kamu ngerasa aku udah dapat duitnya tapi pas tahun produknya rusak nah itu juga pilihan-pilihan di dalam bisnis memang ya seperti judi ya ada gambling ya makanya supaya mengurangi tingkat tingkat kesalahan atau tingkat kerugian ya kamu harus bikin curi kelayakan harus benar data-datanya harus benar gitu jadi kalau kamu dapat inputnya dasarnya garbage ya keluarnya garbage juga gitu ya jadi pastikan data-data yang kamu dapetin udah paling update di market jadi nggak akan kalaupun salah salahnya nggak jauh banget gitu sih nggak nyampe ngerubah ada yang rubah level bintang, bintangnya turun dari 4 ke 3, ganti brand, segala macam lah gitu. Karena memang muka well plan gitu ya, dari awalnya sehingga hmm, perencanaannya nggak, nggak, nggak sustain, nggak, nggak, nggak nyambung terus. Gitu, Sylvia. Baik, Pak Dino, terima kasih. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, Oke, saya akhiri. Ini kuisnya ya, tolong ya. Ini kan saya sudah info kamu sebutin, mention tipe-tipe market segmen di hotel apa aja menurut kamu. Nanti kamu email ya, ke sini ya emailnya. Jangan lupa di subjeknya nama kampus, nama kelas, nama mata kuliahnya ini ya. Biasanya gampang routing ke folder masing-masing. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Gak ketemu minggu depan, ya. Baik, Pak Dino. Terima kasih. Thank you. Yo. Yo. Thanks <laughs> Thanks <laughs>